Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep sup ikan segar, tahu, tomat, dan wortel. Seger dan gampang banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, ikan segar, tahu, tomat, wortel. Wortel kita kupas sampai bersih. Setelah dikupas, kita potong sedang seperti ini. Tomatnya juga dipotong sedang seperti ini, atau sesuai selera kita. Tahu putih dipotong sedang atau sesuai selera kita. Setelah bahannya sudah siap, kita siapkan air mendidih secukupnya. Masukkan wortel, tomat, dan tahu. Aduk-aduk supaya terendam air. Masak sampai mendidih. Setelah direbus sampai mendidih, kita masukkan ikannya. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh minyak wijen. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Dan masak sampai matang. Setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Sup ikan segar, tahu, tomat, dan wortel. Seger, bikinnya gampang banget. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.